ya kamu Pauli. Siapa nama Mbak ini? Nah, ya kamu Pauli. Ya. Memahamkan terhadap perkataan ketika siapa? Nabiullah siapa? Musa alaihissalam menghadap siapa? Ya, pohon. Juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Syaikh Malak qawmu kathiran mimma taqul. Jadi ketika Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya, ya, menyampaikan tentang tauhid, menyembah Allah dan tidak menduakan Allah, kaumnya berkata, mana kau kafiran mimma taqul? Kita tidak paham terhadap apa yang kau sampaikan, wahai Syuaib. Ya. Ya, jadi kenapa kita memaknai bahwa al-fiqhu adalah paham? Karena ada apa namanya kalimat-kalimat yaqahu dan juga naqahu di dalam Al-Qur'an yang berartikan ini adalah paham. Ini secara bahasa. Baik. Secara istilah, ya, istilah, maka fikih terbagi menjadi dua. Ya. Ada istilah secara umum berarti semua, ya, semua ilmu yang berkaitan dengan agama termasuk akidah dan fikih, ya, termasuk akidah dan fikih, maka semuanya adalah fikih, ya. Nanti di akidah kita akan membahas rukun iman, rukun Islam, kita akan membahas bagaimana mengimani Allah, bagaimana mengimani malaikat, bagaimana kita mengimani kitab rasul dan seterusnya. Fikih, bagaimana kita berbicara tentang kuasa agama, rahmat dan seterusnya. Ini secara umum. Ya. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu, Ustaz? Dari mana ambilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridi lahu bihi khairan, khairan yufaqihu fi yufaqihu fi jadi siapa yang Allah ingin banyak kebaikan, siapa yang ingin Allah orang itu baik, ini orang-orang semua ini. Ini yang kata Rasulullah, siapa yang Allah ingin kebaikan darinya, yufaqihu fiddin, akan dipahamkan terhadapnya agama. Jadi orang yang bisa agama, memiliki ilmu, itu disunahkan untuk kita meminta ilmu kepadanya. Berbeda dengan orang yang ahlu ibadah, kita tidak diperintahkan meminta ilmu kepada orang yang ahlu ibadah. Karena ahlu ibadah belum tentu dia tahu ilmunya, tetapi orang ilmu paham tentang apa yang dia mau lakukan. Oke? Baik. Ini ya hadisnya. Jadi kalau kita berbicara fikih secara umum, maka semua yang berkaitan dengan agama Islam namanya fikih. Ya. Termasuk juga dengan doa Ibnu Abbas, doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Sampai hafal banyak. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah anak ini kepada Ibnu Abbas. Makanya ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau nasihatin anak lagi susah dibilangin, pegang pundaknya. Allahumma faqihhu fiddin. Iya. Tapi betul-betul ayat itu menerangkan secara mendalam. Insyaallah, apalagi doa itu. Doa itu sangat mustajab, ya. Dipegang gurunya atau pundaknya juga boleh, kita doakan. Allahumma faqihhu fiddin. Baik. Saya cepat ya karena waktu kita terbatas. Baik, secara umum, kemudian secara khusus. Nah. Masyaallah. Ya, inilah yang akan kita bahas.
secara khusus, tidak semua. Karena kalau semua, ya ibu-ibu semuanya harus belajar, bapak-bapak semuanya harus belajar semua ilmu agama, semuanya. Jadi kita hanya akan membahas fikih secara istilah khusus. Apa itu? Al-ilmu, ya. Al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati, ya. Asy-syar'iyyati al-amaliyyati, ya, min adillati al-ahkam. Nah, nanti setelah ini baru nyadar nanti. Kalau kita sudah belajar ini semuanya nanti, kita paham. Oh, pantas ya dia kunut, saya tidak kunut. Oh, pantas ya dia zikirnya gede, saya tidak gede. Nah, ini penting dijelaskan. Supaya kita ini sesama Islam tidak saling menyalahkan. Jadi, bahasa Indonesia-nya boleh ditulis. Karena kalau saya tulis, tidak mau nanti. Al-ilmu bil-ahkami syar'iyyati. Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, ya, secara perbuatan dari dalil-dalil khusus. Apa bukan al-ahkam min adillati at-tafsiliyah. At-tafsiliyah, ya. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syariat dari segi apa namanya perbuatan, ya, dan dari dalil-dalil yang secara khusus. Jadi tidak semua dalil kita jadikan dalil fikih. Baik, inilah yang akan kita bahas. Nah, secara global umumnya, ya, menarik ini. Ini sampai enggak, Ustaz? Secara global, ya, ilmu ini yang banyak ini, kalau ibu baca kitab ini, baca kitab itu, kalaupun nanti kita belajar Ulumul Maram yang tebal itu, isinya hanya ini. Satu, berkaitan dengan al-ibadat. Al-ibadat. Apa itu al-ibadat? Coba, contohnya salat, ya kan? Terus apa lagi? Puasa. Ya, apa lagi? Haji. Ya, tahu lah ya, dikit-dikit. Tahu, ini nggak tahu apa, sholat. Ya. Kemudian, apa lagi? Al-mu'amalat, ya. Apa? Al-mu'amalat. Ya, al-mu'amalat itu apa, Ustaz? Riba. Masuk ke dalam ini. Ya, sekarang yang lagi trending, cryptocurrency. Ya. Kriptokarasi, apa lagi? Apa saham masuk dalamnya itu? Ya, jual beli, ya. Nah, pinjam meminjam dan seterusnya. Saya mau ngomong di sebelah sana kan untuk tulis di sini. Ya, baik. Lalu amalan, ya. Terus yang berbicara tentang nikah, talak, ri'ah dan seterusnya, apa namanya? Al-us raya, ya. Al-us raya. Ini bahas tentang nikah, ya. Apalagi bahas tentang talak, ya. Termasuk juga poligami, ya. Lagi trending juga ini, ya. Poligami, ya. Ini bukan layak tak putus katanya, ya. Al-us raya tentang keluarga. Terus apalagi kalau bicara tentang rajam, potong tangan, apalagi, hah? Hukuman, ya. Apa itu? Al-janayat, ya. Ini penting supaya nanti gak pusing belajar fikih. Bukunya segede ini. Ini baru buku paling kecil. Buku ini dihadiahkan untuk anaknya Syekh siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi untuk anaknya, bukan untuk kita sebenarnya. Ada bukunya beliau besar, namanya Fathul Bari. Itu syarah Bukhari Muslim. Berapa jilid, ya. Ini sebenarnya untuk pemula, ya. Jadi al-ajniyat, ini tentang hukum-hukum. Hukum-hukum. Nanti masuk di sini siapa yang bisa dirajam, ya? Siapa yang bisa dihak, siapa yang bisa di kisos, siapa yang bisa dipotong tangan dan seterusnya, ya.
Jadi hanya kira-kira ini saja. Ada empat pokok pembahasan ini aja. Nanti buka fikih apapun, fikih macam-macam fikih, nanti ketemunya ini aja. Kalaupun nanti ditambah, ya itu penambahan, ya. Tapi inti pokoknya fikih tidak keluar dari situ, ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, ada enggak ya fikih saman sahab saman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada kajian seperti ini? Apakah ini sudah ada saman Rasulullah, ya? Apakah ada seperti ini saman Rasulullah? Jawabannya tidak ada. Sekarang kita akan pelajari bagaimana fikih itu bisa sampai kepada kita. Bagaimana fikih itu bisa sampai kepada kita yang ada di Indonesia, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di tanah Arab. Bisa dibantu apa sih saya? Jadi sejarah fikih. Ya, sejarah bayar waktu dulu silakan. Sudah keren sekarang belajarnya. Kalau dulu Imam Syafi'i buka buku, ya satu halamannya ditutup. Karena kalau dia tidak tutup, dua-duanya dihafal. Kalau sekarang beda, mau dihapus, foto dulu Ustaz. Beda ya, berbeda generasi ya. Sejarah fikih, kira-kira kalau kita telaah secara mendasar dan kita cari buku-buku dan kita buka buku-buku besar dalam Islam, maka akan ada empat sejarahnya. Nah, kenapa empat? Pertama, yaitu ketika Nabi masih hidup ya, fikih zaman Nabi. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya nih ya. Nabi itu berapa umurnya? 63 ya. Di sini ada dua ya. 63 tahun umurnya Nabi. 63 tahun umurnya Nabi. Berapa tahun di Mekah? 13 tahun kurang lebih. Kemudian hijrah ke mana? Ke Madinah. Di Madinah berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Jadi peristiwa fikih itu terjadi hanya di dua kondisi ini saja. Sejak Nabi diangkat menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan risalah kepadanya, maka terjadilah peristiwa fikih. Tetapi dalam hidup Nabi ada dua tempat yang paling bersejarah, yaitu Mekah kemudian berhijrah ke Madinah. Di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 13 tahun, lalu berhijrah ke Madinah kurang lebih 10 tahun baru beliau wafat. Apa perbedaannya Ustaz antara Mekah dan juga Madinah? Kita lihat. Di Mekah ada hukum-hukum fikih sudah ada, tapi hanya sedikit ya. Satu, di Mekah ada hukum fikih yang turun tapi hanya sedikit. Dan dia fokus ke akidah. Perhatikan baik-baik akidah. Kenapa fokus akidah? Ya, karena di situ masih banyak ladang dakwah bagi Nabi untuk mengajak masuk ke dalam Islam. Sampai kemudian Nabi harus berdakwah diam-diam. Jadi boro-boro Nabi mengajarkan ilmu agama Islam, ya berdakwah saja masih harus diam-diam. Jadi ada ilmu fikih tapi hanya sedikit. Contohnya, tahu enggak kira-kira sekarang kita itu sholat lima waktu. Apakah langsung Allah turunkan lima waktu atau bagaimana? Kalau kita pahami, ya itu perintah dari Allah lima waktu ya. Gitu-gitu ya. Jumlahnya 2, 4, 3, 4 begitu. Tapi ternyata tidak. Yang pertama kali turun itu bukan sholat lima waktu, tapi sholat malam. Siapa yang hafal ayatnya? Ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Sholat malam dulu yang disyariatkan, belum ada sholat lima waktu. Umillaila illa qalila, bangunlah kalian di sepertiga malam walaupun sebentar. Maka yang pertama kali sholat yang turun bukan sholat lima waktu, yang pertama kali turun adalah sholat malam. Ya ayyuhal muzammil. Lalu kemudian nanti di nasakh. Nasakh itu dalam istilah tafsir Quran dihapus oleh ayat terakhir dari surah Al-Muzammil sendiri. Nanti lanjut berkelanjutan akan ada syariat dua rakaat dulu ya, ada dua waktu dulu, sampai kemudian Allah wajibkan kita untuk sholat lima waktu dalam sehari dan jumlah rakaatnya 2, 4, 4, 3, 4. Paham sampai di sini? Sekarang berarti kita kasih gambaran yang kedua. Ada fikih di Mekah tapi yang turun hanya secara global.
belum terperinci. Jadi fikih syariat turun di Mekah itu secara global umum, belum secara terperinci. Ini kira-kira selama kurang lebih 13 tahun itu. Karena Nabi fokus ke mana tadi? Ke akidah. Baik, setelah itu Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ada zakat di sini juga, contohnya zakat ya. Ada zakat di mana, di Mekah, tapi tidak terperinci. Ya, cuma sekedar gambaran umum saja. Disyariatkan tetapi tidak terperinci sampai seperti yang saya sekarang ini. Kemudian di Madinah, Nabi Muhammad SAW berdakwah di sana. Disinilah ya banyak hukum fikih. Ya, tapi tetap fokus masalah akidah. Ya. Jadi di Mekah fokusnya ke akidah, di Madinah banyak hukum fikih yang turun tetapi fokus tetap menegakkan akidah, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa contohnya Ustaz? Ya, di Madinah misalnya ada pensyariatan azan. Nah, kalau di Mekah azan, kubur di? Kubur di apa? Enggak, azan aja dilemparin batu, ya kan? Dikasih kotoran, ya kan? Dicaci, dicela. Ya, dikatain, inna kalau majnun, kamu adalah orang gila, katanya. Apalagi sampai mau azan. Jadi azan itu pensyariatannya secara terperinci turun di kota Madinah. Jadi ini kira-kira ilmu fikih pada zaman Nabi Muhammad SAW itu terjadi kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Selama inilah syariat fikih itu turun. Ya, di Mekah secara umum itu ada tetapi tidak terperinci, di Madinah secara terperinci tetapi tetap fokus kepada akidah. Baik. Setelah itu ada fikih Nabi Muhammad SAW wafat. Karena kita sudah membahas 63 tahun di sini Nabi. Setelah itu Nabi kemudian wafat dan dilanjutkan fikih zaman sahabat. Fikih zaman sahabat. Nah, ini para semuanya kalau mau belajar ini semuanya dalam kitab, wah, sampai satu nanti sampai bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Saya ringkaskan dengan cara seperti ini, mudah-mudahan nanti ini bisa dipaham. Jadi bagaimana zamannya sahabat, ya ada tiga bentuk. Ini tidak muat. Gimana begini? Susah juga. Saya pindah ke sini ya. Jadi yang kedua zaman sahabat. Ya, ada tiga. Satu, ya, yang sering dinukil fatwanya. Apa itu dinukil? Sering diambil, ya. Ada sahabat yang sering dinukil fatwanya. Contohnya misalnya Umar, ya. Siapa lagi? Aisyah, ya, istri Rasulullah SAW. Kemudian siapa lagi? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Ya, kemudian Ibnu Mas'ud. Kemudian siapa lagi? Ibnu Abbas. Dan lain-lain. Ya, sekali kenalan juga lah sama sahabat. Mudah-mudahan nanti di surga bertetangga dan keren juga, ya. Jadi yang pertama adalah sering dinukil, ya. Kemudian yang kedua sedang, jadi tidak sering juga tapi tidak sedikit juga, sedang dinukil, ya. Di sini masuk Abu Bakar, terus siapa lagi? Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ahli hadis, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tapi kalau berfatwa beliau sedang, tidak banyak yang apa namanya fatwa yang beliau dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Kemudian yang sedikit dinukil, ya, ada Abu Darda misalnya. Abu Darda, ya, siapa lagi?
Abu Ubaidah. Nah, inilah para sahabat. Jadi fase pertama adalah ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, dan rentang masalah fikih di sini itu tidak ada perbedaan. Rentang masalah fikih ini sedikit sekali perbedaan. Contoh, satu ketika Rasulullah SAW memerintahkan seorang beberapa sahabat untuk berdakwah di suatu kampung, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian sholat, ya, sebelum sampai ke tempat tersebut, ya. Tetapi yang terjadi di pertengahan jalan, sahabat ini belum sampai ke tempat tujuannya masuk sholat asar. Wah, kira-kira gimana nih? Ya, terjadi dua perbedaan. Yang satu mengambil bahwa inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya. Berarti kita itu harus sholat tepat waktu. Maksud Rasulullah jangan sholat sebelum sampai ke tempat tersebut, maksudnya adalah kita sholat dulu, kalau masuk waktu baru kita sampai ke tempat itu. Ini yang pertama. Jadi yang satu ini sholat. Yang kelompok lain tidak sholat. Dia bilang, coba perhatikan teksnya Rasulullah. Rasulullah bilang, kita tidak boleh sholat sebelum sampai kepada tempat tersebut. Maka kita tidak boleh sholat sebelum sampai ke sana. Kita sholatnya di sana. Jadi ada dua pendapat. Satu, sholat di tempat. Dua, sholat setelah sampai di sana. Pulang menghadap kepada Rasulullah SAW. Kira-kira yang salah, yang mana yang benar yang salah? Nah, ada dua pendapat ini. Mana yang salah, mana yang benar? Sahabat berdua-duanya. Apa kata Rasulullah SAW? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Yang satu berhati-hati karena tidak mau lewat waktu. Yang satu lagi mengikuti teks hadis bahwa tidak boleh sholat kecuali sampai kepada tempat tersebut. Maka disitulah juga nanti disyariatkan hadis ini diturunkan nanti secara hukum, kita dibolehkan mengqasar atau mengqadha sholat ketika sedang safar. Kira-kira begitu. Ada juga perbedaan lain, tetapi kalau kita sebutkan satu persatu rasanya tidak cukup waktunya, ya. Jadi cukup itu saja. Jadi intinya pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, perbedaan masalah fikih itu sangat sedikit karena ada Rasulullah SAW yang menyelesaikan perbedaan tersebut. Yang masalah itu setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, contohnya misalnya di zaman sahabat radhiyallahu anhu, ya, ada sahabat yang sering dinukil fatwanya. Ada yang sedang, tidak banyak, tidak juga sedikit. Ada yang sedikit, sedikit sekali diambil fatwanya. Nah, sahabat ini kemudian bertebaran, ya. Ada tiga tempat. Dari sini, ya, ada Madinah. Ya, siapa yang di Madinah? Itu adalah sahabat Zaid bin Sabit. Siapa itu Zaid bin Sabit? Ada yang tahu nggak? Tetangga sebelah, bukan? Orang Maharaja. Zaid bin Thabit itu adalah penulis wahyu, ya. Zaid bin Thabit, ya. Di kemudian ada di mana lagi? Di Mekah, ya. Ada di Mekah. Ya, di Mekah ini ada Ibnu Abbas. Ya. Kemudian yang terakhir ada di Kufah. Nah, ya. Di Kufah ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Ya, tidak usah dihafalkan, ya, tapi boleh dicatat supaya nanti kalau timbul perbedaan, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa cek catatan. Oh, ternyata belum pernah begini. Saya jadi malu mengaku benar sendiri, ya. Baik, sekarang di Madinah, ya, sekali lagi mereka semua ini al-hadis. Hafal hadis ribuan, ratusan dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka berdakwah ke satu tempat. Nah, di Madinah, ya, Zaid bin Sabit mengajarkan ilmunya, punya murid namanya Salim dan Nafi'. Ya, Salim dan Nafi'. Salim dan Nafi' punya murid, ya, ini tabi'in. Jadi kata Rasulullah SAW, apa? Khairul quruni qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum.
Jadi sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian yang mengikutinya dan yang mengikutinya. Nah, ada tiga fase. Sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Sekali lagi ada tiga fase. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Zaid bin Tsabit itu termasuk salah satu sahabat. Kemudian tabi'in ada Salim Nafi. Nanti dari Salim Nafi ini ya turun lagi ke bawah punya murid namanya Az-Zuhri. Az-Zuhri tabi'in juga. Dari Az-Zuhri punya murid namanya Imam Malik. Alhamdulillah. Ketemu kita di sini. Inilah yang nanti akan mengeluarkan namanya mazhab Imam Malik. Ada di Maghrib di Maroko sana. Yang kalau dia sholat itu, ya, kalau dia kunut sebelum ruku. Jadi jangan heran nanti kalau ada yang apa namanya, yang kunutnya setelah baca ayat kunut dulu. Allahumma hadina dan seterusnya baru ruku. Itu mazhabnya siapa? Imam Malik atau Malikiyah, ya. Kemudian di Mekah Ibnu Abbas punya murid, ya. Siapa nama muridnya? Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Ya. Kemudian Amr bin Dinar punya murid namanya Sufyan bin Uyainah. Uyainah. Ya. Sufyan bin Uyainah punya murid, ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i. Ketemu lagi. Di sini keluar namanya mazhab Imam Syafi'i. Oke. Di apa namanya? Di Kufah, ya. Di Kufah atau di Irak sekarang, di Irak. Ya. Ibnu Mas'ud punya murid namanya Al-Qamah. Ya. Al-Qamah punya murid namanya Ibrahim An-Nafai. Ibrahim An-Nafai. Kemudian Ibrahim An-Nafai punya murid namanya Muhammad bin Sulaiman punya murid namanya Imam Abu Hanifah. Habis itu. Baru sampai Abu Hanifah, belum 2022. Betapa banyaknya nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung, ya. Sampai sekilu aja habis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kullu shay'." Seandainya air laut itu dijadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la nafidal bahar, akan habis air laut itu. Ditambah lagi dengan satu air laut lagi, habis lagi, tidak akan mampu. La nafidal bahar, tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, kira-kira kita bisa enggak memahami agama ini dengan baik apa orang-orang ini? Tidak bisa. Sampai kepada kita dengan cara yang betul-betul tertib, mutawatir istilah ilmunya, ya. Jadi kalau kita istilahkan namanya semua ini adalah sama. Jadi ada tiga. Saya mau nulis lagi tapi habis. Ada tiga unsur di dalam Islam yang tidak dimiliki oleh agama Islam, agama yang lain. Apa itu Ustaz? Pertama adalah an-nasab. Kita meninggal, ya, maaf di sini saya enggak tahu namanya. Contoh Fulan aja deh, Fulan, ya, namanya Fulan di komplek Maharaja. Meninggal, yang perlu diikutkan ketika dia mati apa? Bin. Ya, kalau perempuan bin, artinya kita harus tahu dari mana kita berasal. Bahkan dalam Islam kita disunahkan untuk menghafal tiga. Contohnya misalnya saya harus hafal tiga kakek saya. Arfa bin, siapa bin siapa bin siapa hafal. Ya, kemudian yang kedua an asalada. Yang pertama apa an nasab, hubungan keluarga. Maka anak yang lahir di luar pernikahan itu tidak mendapatkan harta warisan dalam Islam karena tidak masuk dalam nasab. Oke? Okay? Dan bapaknya kemudian tidak bisa mewakili dia ketika menikah, tidak bisa. Karena tidak ada hubungan nasab di dalamnya. Hubungan nasab terjadi kalau ada pernikahan antara laki-laki dan perempuan.
Maka nasab itu penting dan harus dalam Islam. Yang kedua as-sanah. Ayo. Inilah yang kita bahas, sanah. Ma'us lindah ilaih, apa yang disandarkan kepadanya. Contoh, saya belajar sama ayah Gozi. Ayah Gozi belajar sama bapak ini. Bapak ini belajar sama bapak ini. Bapak ini belajar sampai kepada Rasulullah SAW. Itulah yang disebutkan dengan sanad. Sehingga sampai detik ini belum ada otoriter keilmuan apapun, baik lahirnya pemahaman-pemahaman yang menyeleweng, tidak ada yang bisa menyelewengkan pemahaman agama Islam. Kenapa? Karena semua dengan sanad. Ada ilmunya, ada berani-berani kerecokin agama Islam, kita harus mengedepankan sanad. Dari siapa kamu belajar? Siapa gurunya? Siapa gurunya lagi? Gurunya siapa lagi? Apakah ada sanadnya? Kalau tidak ada sanadnya, masih perlu diperdebatkan ilmunya. Baik, saudara-saudara, alhamdulillah. Bisa itu lagi, ya? Sekarang sudah 22, waktunya tinggal 8 menit. Saya baru sampai kepada zaman sanad. Kita pakai ke sini. Baik. Semua ini ada keterkaitan. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i di sana. Imam Malik lahir tahun 93 dan wafat tahun 179 Hijriah. Ya. Kemudian Imam Syafi'i lahir di hari kematiannya Abu Hanifah. Sampai 204 ya jadi ya muridnya Imam Malik belajar ke Az-Zuhri ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya, yang tadi lahir tahun 150 sampai 204 Hijriah, itu belajar ke Sufyan bin Uyainah, dan ternyata Imam Malik adalah guru daripada Imam Syafi'i. Tuh keren ya. Imam Syafi'i punya murid lagi, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Bin Hanbal lahir tahun 167 Hijriah dan wafat tahun 261-64 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i ini dan Imam Ahmad bertukar ilmu, ya. Artinya Imam Syafi'i kadang-kadang mengajarkan Ahmad bin Hanbal kadang-kadang sharing ke Imam Syafi'i. Satu ketika Imam Syafi'i ditegur oleh para pengikutnya, kenapa kamu mau rela meninggalkan gurumu yang ada di sini, jauh-jauh pergi ke Baghdad untuk belajar sama Imam Syafi'i, padahal kamu ahli hadis dan Imam Syafi'i tidak ahli hadis. Kenapa dinamakan Imam Ahmad ahli hadis? Karena beliau mengelilingi dunia mencari sampai kemudian menemukan 1 juta hadis. Maka di antara semua ini yang punya kitab khusus terperinci dalam hadis namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Sering kita sebut dengan kitab Musnad bin Ahmad bin Hanbal. Ini kitab hadis. Jadi beliau ahli hadis. Ya. Kemudian di sini Imam Abu Hanifah para penasihatnya. Imam Abu Hanifah ini punya 2 murid, ya. Abu Yusuf Hasan Asy-Syaibani, ya. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 kelahirannya Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tidak bertemu langsung dengan Imam Abu Hanifah. Tapi yang menarik adalah ketika Imam Syafi'i lahir dan ketika Imam Abu Hanifah juga wafat. Ada yang wafat, ada yang lahir. Maka kemudian ada perkataan matal imam wa ulid al imam. Mati Abu Hanifah seorang imam dan lahirlah seorang imam yang baru, yaitu Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, disinilah Hasan Asy-Syaibani ini, Imam Syafi'i belajar sama Hasan Asy-Syaibani. Ya, Hasan Asy-Syaibani kita tarik ke sini, ya, belajar sama Imam Malik. Oke? Jadi semua orang-orang ini punya keterkaitan ilmu. Tidak ada satupun di antara mereka yang membuat hal-hal baru walaupun mereka berbeda. Jadi, misalnya begini, kita ambil contoh kulit subuh, kan sering terjadi. Saya enggak mau salat di situ lah, belum nyangka salat kulit subuh. Saya enggak mau imamin. Ya enggak mau aminin.
Karena saya nggak suka mendekat kunut subuh, bahaya di pemikiran seperti ini. Ya, saya ambil contoh kunut subuh. Saya mau tulis lagi dari mana? Ya, di sini saja. Ya, kunut subuh. Ya, ada yang tidak mensyariatkan, tidak mensyariatkan. Ya, siapa itu? Imam Abu Hanifah. Okay. Tidak mensyariatkan, tidak memerintahkan kunut subuh. Dalam mazhabnya tidak ada kunut subuh. Jadi dia mengambil perkataan tidak kunut subuh berarti dia mengambil perkataan siapa? Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian, ya, ada yang kedua, Ahmad bin Hanbal. Ya, Ahmad bin Hanbal satu tidak mencela itu berarti tidak membid'ahkan, tidak menyalahkan, silakan saja yang mau kunut. Kemudian yang kedua boleh setiap hari, yang penting untuk mendoakan musuh. Jadi boleh setiap hari, yang penting kulitnya itu untuk mendoakan musuh. Misalnya lagi perang, setiap hari pun tidak apa-apa. Boleh siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang kedua, yang mensyariatkan, yang mensyariatkan, ya. Satu, Imam Malik. Ya, Imam Malik kunut sebelum ruku, ya. Terus yang kedua Imam Syafi'i kunut setelah ruku, ya, Imam Syafi'i. Kemudian berikutnya Mazhab Az-Zahiri. Az-Zahiri. Ya, ini tiga ini imam. Ada yang keempat. Yang keempat itu Ibnu Jarir At-Tabari. Siapa lagi? Az-Zahabi. Kemudian Ibnu Qayyim. Dijauhi. Ibnu Qayyim dijauhi. Nah, saya jelaskan. Kunut subuh menurut edit masyarakat Abu Hanifah tidak ada kunut subuh. Dan disuruh juga kunut subuh. Tapi beliau juga tidak menyalahkan orang yang kunut subuh. Oke? Okay? Siapa itu Imam Abu Hanifah? Siapa itu Imam Abu Hanifah, Ustaz? Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ketika dia sedang tidak sakit, sholat 300 rakaat sehari. Ketika dia sakit, sholat 150 rakaat sehari. Kalau dia beliau berfatwa, ditanya tentang satu hukum, tidak pakai hadis, pakai logikanya saja, ketika dia menjelaskan bahwa tiang ini adalah emas, maka kita akan percaya bahwa itu adalah emas. Saking kuatnya dan saking pintarnya Abu Hanifah. Ya, kemudian punya murid dari tadi itu, Yusuf Yusuf dan Abu Yusuf dan Hasan Asy-Syaibani. Beliau tidak menyalahkan itu. Ya. Baik. Kemudian Ahmad bin Hanbal, ya. Beliau tidak mencela. Tidak menyalahkan orang yang kunut, silakan. Boleh saja berkunut. Tapi beliau juga tidak mensyariatkan. Kalaupun belum mensyariatkan, boleh. Yang penting itu untuk mendoakan musuh. Tapi sekali lagi tidak mencela. Kenapa? Karena yang mensyariatkan kunut adalah gurunya. Siapa gurunya? Imam Syafi'i. Coba bayangkan. Sekarang muridnya yang berantem. Ditanya hafal hadisnya enggak? Dengar dari YouTube. Bahaya. Ya? Bahaya, ya. Jadi yang mensyariatkan Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah gurunya Ahmad bin Hanbal, ya. Gurunya juga Hasan Asy-Syaibani juga murid dari Imam Syafi'i juga murid dari Hasan Asy-Syaibani. Hasan Asy-Syaibani jelas mazhabnya Hanafiyah karena muridnya Imam Hanafiyah, ya. Terus yang ketiga Az-Zahiri. Ini tidak untuk diikuti. Az-Zahiri ini dia tidak mau menerima kias dan juga tidak mau menerima hujjah sahabat. Kemudian yang terakhir Imam Malik kunutnya sebelum ruku. Imam Syafi'i kunutnya setelah ruku. Nah, sekarang banyak ini. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man hadait dan seterusnya. Kemudian yang terakhir Ibnu Jarir
dan Az-Zahabi dan Ibnu Qayyim. Yang ini sesekali boleh jika diperlukan. Sesekali boleh jika diperlukan. Misalnya di saudara-saudara kita lagi di Baghdad, di Palestina, di mana lagi, di Uyghur dan seterusnya, kita bahkan pun boleh. Alhamdulillah. Sudah azan, mari kita dengarkan azan bahwa ternyata ada perbedaan dalam mazhab, ada perbedaan dalam fikih, dan yang berbeda itu bukan orang-orang seperti kita. Kita ini barang tentu yang sangat-sangat jauh dari mereka. Mereka hafal hadis, hafal Quran. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghafalkan Al-Quran 2 kali dalam sehari, berarti 60 juz. Kita setahun bahwa dulu ya? Imam Malik ditanya saudara perempuannya, apa pekerjaannya Imam Malik di rumah? Pekerjaannya kalau tidak membaca, menulis ya. Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu, menghafal jutaan hadis. Tetapi satu pun dari mereka tidak pernah saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, walaupun mereka hubungannya antara murid dan guru. Seandainya mereka saling mau menyalahkan, maka sudah pasti mereka bisa saling menyalahkan, karena ilmu mereka jauh, sangat tinggi sekali. Tapi kita bisa lihat, Imam Abu Hanifah punya murid Hasan Asy-Syaibani, Hasan Asy-Syaibani punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal, ya. Kemudian tidak ada satupun yang tahu mereka yang saling menyalahkan. Siapa kita yang mau bertentang satu dengan yang lainnya? Ilmu apa yang kita miliki? Apakah kita sudah hafal hadis, hafal Quran, sudah jago, hebat? Tidak. Seharusnya kita harus menghargai satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena perbedaan ini sudah ada sejak dahulu sama kepada para imam tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan yang seterusnya. Nah, sekarang Ustaz, bagaimana kita melihat fikih yang ada pada saat sekarang ini? Ya minimal pada saat sekarang ini fikih kontemporer, ya. Fikih kontemporer. Ya. Ada 4. 1. Ahlul hadis. Ya. Al hadis ini siapa? Syafi'iyah, apa Malikiyah? Syafi'iyah, Hambaliyah. Kemudian yang kedua, Ar-Ra'i, Ahlul Ra'i. Siapa ini? Hanafiyah. Kemudian yang ketiga, anti mazhab. Kemudian yang keempat adalah aqliyah. Ada juga az-zahiriyah tapi tidak terlalu penting. Az-zahiri. Az-zahiriyah. Ini saya selesaikan dulu ya. Nanti pertemuan selanjutnya masuk. Malikiyah kenapa dinamakan ya? Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah kenapa dinamakan ahli hadis? Ya, karena mereka ini perhatian besar terhadap hadis-hadis Nabi. Dan qiyas tingkatannya setelah nas. Kemudian Hanafiyah, kenapa kemudian dia ro'i? Ro'i itu apa? Pemikiran, logika. Bagaimana dia menyatukan satu dengan pemikirannya, mengeluarkan hukum dengan pemikirannya. Ya, kenapa? Karena Abu Hanifah ini tinggal di Irak, jauh dari Mekah dan Madinah. Hadis ke sana sedikit. Tidak seperti sekarang, misalnya Bapak nanya ke saya, Ustaz, apa hadisnya ini? Tinggal saya WA, kirim hadisnya. Ini loh hadisnya, sahih dhaif. Dulu tidak begitu. Harus berjalan berbulan-bulan. Keburu orang itu mati, baru dijawab pertanyaannya. Maka kemudian dia menggunakan qiyas. Sering sering menggunakan qiyas karena kekurangan hadis. Kekurangan hadisnya bukan kekurangan kayak kita ini, bukan.
tapi dia kurang informasi saja. Kalau kita ini kurang banget ya. Jadi apa itu kias, Ustaz? Apa itu kias? Kalau nas kita sudah jelas, hadis sudah jelas, ya. Kias itu sesuatu yang disandarkan kepada dalil. Contoh saya tanya, siapa yang tahu di sini dalilnya zakat itu boleh dengan uang? Ada nggak sama Rasulullah uang? Nggak ada. Ada nggak beras di sana Rasulullah? Nggak ada. Ya, kenapa Bapak Ibu zakat pakai uang dan pakai beras? Yo, berarti Bapak masuk neraka ini. Ayo lo. Nggak ada sama Rasulullah. Berarti nggak boleh kita buat uang kan? Kan siapa yang membuat terhadap agama, berarti kita ini telah memasukkan api neraka dalam hidup kita, dalam perut kita, gitu kan? Berarti kita membuat sesuatu. Oh tidak, ternyata dikiaskan. Kias. Ya, pada zaman Rasulullah ada gandum dan juga ada kurma. Gandum dan juga dinar dan dirham. Sama-sama kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok di Indonesia, gandum atau beras? Nah, beras. Makanya kias. Ada zaman Rasulullah pernah terjadi. Maka kita mengambil hukum dari kias tersebut. Kenapa harus dinar? Sama-sama mata uang. Dulu pada zaman Rasulullah tukar ganti bukan pakai uang kertas, nggak ada zaman Rasulullah. Tetapi sama-sama mata uang. Ada nggak dolar di zaman Rasulullah real? Nggak ada. Nah, sekarang ini mata uang kita itu, maka kita berzakat dengan mata uang tersebut. Kemudian ada anti mazhab. Nah, ini saya tidak sarankan. Mazhab, sebentar ya. Anti mazhab ini tidak mau ke ini, tidak mau ke Hanafi, tidak mau ke Hambali, tidak mau ke Syafi'i, tidak mau, maunya langsung Al-Qur'an dan hadis. Hadis, ya. Ini biasanya merasa benar sendiri. Cuma baca, letter lab, sholat, zakat. Ini biasanya benar sendiri dia. Dia salahkan ini orang. Kenapa? Karena dia mau sendiri langsung ke Qur'an. Ini juga tidak disarankan. Karena siapa yang sekarang kemampuannya sama seperti Imam Malik? Siapa yang kemampuannya sama Syafi'i? Siapa yang kemampuannya seperti Hambali? Ribuan hadis dihafal, bahkan jutaan hadis dihafal. Kalau sekarang kita mau kembali ke Qur'an dan hadis, Qur'an aja kagak Terus Ustaz pernah gak dia nyuruh mengikuti dirinya? Misalnya Syafi'i bilang, kalian setelah saya mati ikut saya, tidak pernah. Bahkan Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya, ini empat Imam Mazhab, tidak pernah berharap bahwa dia akan banyak pengikutnya, bahwa dia akan banyak yang mengikuti perkataannya, tidak. Tetapi Allah yang kemudian mengekalkan ilmunya sehingga sampai detik ini kita masih mendapatkan ilmu-ilmunya. Kita sholat pakai sholat ilmunya beliau, kita zakat pakai ilmunya beliau. Khususnya di Indonesia masyhur menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ada akliyah, ya. Apa itu akliyah? Akal-akalan. Nah, ini banyak sekarang akal-akalan. Kita ini HAM, hak asasi manusia. Boleh berpendapat sendiri, jangan selalu menumpangkan Al-Qur'an. Nah, ini tidak boleh. Jelas-jelas ini melanggar. Jelas-jelas melanggar. Berdasarkan hak asasi manusia dan sebagainya, maka tidak bisa kita diatur-atur oleh Al-Qur'an dan hadis. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena agama ini sudah jelas harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Adapun al-zahiriyah juga seperti itu. Baik, terakhir sebelum saya tutup, intinya adalah saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak semuanya bahwa perbedaan dalam masalah agama itu pasti ada. Enggak mungkin enggak ada. Perbedaan dalam agama itu pasti ada. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Satu, poin satu dicatat, diingat dan baik, kalau ada perbedaan pendapat, menghargai pendapat orang lain. Satu, ya. Yang kedua, kita harus memilih satu pendapat yang kita yakini itu benar. Ya, harus satu. Jangan semuanya dipilih, hancur dan capek itu semuanya dipilih. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh tatabbu' ar-ruhus. Tidak boleh tatabbu' ar-ruhus. Bermudah-mudahan dalam beragama. Contoh, mau sholat. Wudu-wudu kan? Wudunya ngikutin Syafi'i. Wudunya ngikutin Syafi'i. Wudunya Syafi'i bagaimana? Ini harus kena semuanya. Oke? Wudu yang begini. Ada yang begini-begini? Ada yang begini-begini? Nah, berarti bukan Syafi'i. Ya? Tapi ada dalilnya, ada. Tenang aja, nggak salah ya. Ada dalil, boleh silakan. Ya, wudunya Syafi'i, tapi batalnya pakai Hambali, nggak bisa. Imam Syafi'i, walaupun istri bersentuhan, batal, harus wudu lagi.
Berarti bersentuhan sama istri, tidak ada yang menghalangi seperti ini, batal. Harus dulu lagi, batal dulu. Imam Hambali tidak. Kalau tersentuh di sini, ya, nafsu tidak nafsu, ya, apapun itu batal. Tidak batal, ya. Ada yang batalnya karena harus bernafsu baru batal, ada yang harus berjima baru batal, ada yang penting bersentuhan batal. Jadi ketika kita berwudu, selesaikan juga dengan satu mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Tapi tidak boleh fanatik mazhab. Misalnya nih, di kelompok sini Imam Syafi'i, di kelompok sini Hambali, masjidnya satu. Yang Imam siapa? Syafi'i, kunut subuh. Yang Imam Hambali, gak mau diamin. Enggak, saya Hambali, saya gak mau amin. Kan pendapat saya. Pulang misalnya. Ini gak boleh seperti ini. Siapa yang imam, maka imam untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan. Jadi kita harus menghargai satu pendapat dengan pendapat yang lain. Yang kedua, kita harus memilih pendapat yang menurut kita benar, tentu sesuai dengan hadis. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam beragama. Contoh terakhir sebelum saya tutup, nikah. Sebagian mazhab ini berbeda-beda. Ada yang tidak apa-apa, tidak ada iqran atau pernikahan pengumuman, ada. Ada yang berpendapat tidak apa-apa kalau tidak ada syahid. Syahid itu saksi. Sah, ini saksi itu. Ada yang berpendapat tidak apa-apa kalau tidak ada wali. Tidak ada walinya. Sah pernikahan. Nah kalau tiga-tiganya diambil, nikah caranya gimana? Tinggal ngambil aja, selesai. Wah, kamu mau nikah sama saya? Iya. Kan tidak ada wali, ini ada pendapatnya. Gak perlu pakai wali. Ini gak usah pakai saksi, gak usah. Ini ada pendapatnya. Gak usah kita umumkan, gak usah. Ini ada juga pendapatnya. Semuanya ada. Maka tidak boleh tatap bu. Tidak boleh bermudah-mudahan dalam beragama. Harus memilih satu. Kira-kira sampai di sini sudah mulai terbuka pemikirannya? Sudah. Ya, insya Allah. Nanti setelah ini baru kita masuk ke buku.